Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat matahari dimanapun berada, salam sehat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi tips untuk membedakan perbedaan antara guling. Di sini ada 3 macam ya. Ini kasus customer saya yang ada di Ponorogo. Ini kasusnya. Jadi yang pertama ini Bapak Bambang yang ada di Ponorogo, saat itu sudah 3 tahun yang lalu. Jadi ada kesalahan saat dia membongkar guling, kemudian belanjanya juga salah. Kita berbedaan ini kasusnya dari Bapak Bambang Ponorogo. Ini saat pengelasan. Jadi gulingnya ini ada yang patah gigitnya. Kemudian dilas, nah, asal dilas saja ternyata ini patah karena terlalu panas. Maka ini saya gantikan sarannya seperti ini. Karena apa? Ukurannya ini sama. Ukurannya sama, ada garisnya juga sama. Beda dengan yang ini. Jadi ini produk yang udah 3 tahun yang lalu, karena pemakaian ya wajar itu ada yang rusak, masukkan baut, kemudian saya ganti yang ini agar sesuai dengan tiket yang lama. Kemudian apa bedanya dengan guling ini? Secara kasat mata ini sudah nampak. Bukan masalah warna saja, ini yang terutama saat pengecoran logamnya. Yang ini satu, ini polos. Ini mungkin dipakai produk yang lain. Ini polos. Kemudian ini ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Fungsinya apa ini garis-garisnya? Fungsinya ini untuk membantu pengupasan padinya lebih cepat. Ini fungsi untuk yang ada garis-garisnya. Jadi pengupasannya lebih cepat. Kemudian kalau yang ini tidak ada garis-garisnya, secara fungsi sudah bisa. Ya cuman tadi perbedaannya. Kemudian secara asnya, nah, asnya juga beda. Asnya lubang soknya juga beda. Yang di sini pun juga. Kemudian kalau diangkat seperti ini. Ini secara beratnya lebih menang berat yang ini. Memang ada ringan sedikit, cuma selisihnya tidak terlalu banyak sih, cuma berapa gram gitu saja. Jadi nggak terlalu banyak. Mungkin itu saja, sahabat matani. Ini untuk perbedaan yaitu guling, ataupun orang nyebut miling, ataupun orang Jawa kadang nyebut kentongan. Ya, bahasa apapun. Yang penting kita saling paham itu saja. Ini perbedaan dua guling ini untuk produk kita. Dan itu saja dari kami. Dan bila mana ada tutorial yang lain ataupun yang perlu ditanyakan, maka insya Allah akan kami bantu untuk teman-teman semuanya. Dan itu saja. Mudah-mudahan semuanya teman-teman tetap sehat dan sukses selalu. Dan saya cukup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.